Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian. Kali ini kita tidak akan belajar materi, tetapi kita akan membahas jawaban praktikum ke-46. Oke, bukalah dua file index.php dan gs.php. Lalu bukalah browsernya dan split layar kalian menjadi dua, kurang lebih tampilannya seperti ini. Agar kalian enak ya ketika menulis di kiri dan kanannya output. Oke, langsung saja kita bahas file index.php baris 61. Kita buat input type checkbox dengan dua atribut, onClick dan value. OnClick berfungsi untuk ketika ada trigger click, kalian buat sebuah function di JavaScript. Nama functionnya adalah getFileName. Ya, di baris 8 file gs.php getFileName. Lalu di sana ada value, echo dollar value foto, ya. Nilai dari yang ingin kita tangkap adalah apa? Nih, yang sudah saya klik fotonya. Ya. Jadi ketika ini di unclick, ketika di uncheck box, maka fotonya hilang. Oke, kita buat. Sekarang kita ke sini. Function getFileName, kita deklarasi sebuah variabel dengan nilai default array. Ingat, saya selalu bilang, kalau datanya lebih dari satu, pasti array. Ya, kalau datanya lebih dari satu, pasti array. Ini array. Ya. Nah, minus dari pahari sedikit adalah dia setup name di sini. Yang which is kita tidak gunakan, ya, kita tidak gunakan di situ pahari karena kita akan direct input, ya, type hidden yang akan menampung file gambarnya seperti itu. Sekarang kita ke baris 11. Selectornya adalah input type checkbox dengan di sini check. Kalau di check maka ada nilai yang dipush ke array. Nilai yang dipush ke array sama mau di JavaScript, mau di jQuery, mau di PHP, mau di Java. Kalau push array konsepnya seperti ini. Push lalu ada nilainya. Nilainya apa sih? This fell. Kita akan ambil nilainya. This, nah, minus sedikit dari pahari adalah dia set up di sini index, element. Nah, di akhir-akhir video yang saya berikan belajar jQuery each itu saya hapus, Pak. Nggak ada index dan tidak ada element. Kenapa? Saya ingin memberitahu ke teman-teman bahwa kalau kalian sudah paham dua parameter itu, tidak digunakan, tidak di-declare, tidak di-setup pun tidak mengapa. Jadi lebih hemat, lebih efisien ya dalam menulis baris program. Lalu datanya kita push kemana? Ke variabel data. Lalu di baris 15 ada selector foto. Saya scroll ke bawah sedikit, selector foto. Di mana? Di baris 96. Nih, ID foto ya, selector foto di sini. Ini nantinya bukan type text tapi hide ya. Nanti ini kita hidden seperti itu. Baiklah teman-teman, inilah jawaban praktikum ke-46. Oke, teman-teman, ini sekaligus ya menjawab praktikum ke-47. Jadi sekalian saja digabung ya. Praktikum ke-46, praktikum ke-47. Oke. Jadi saya tidak ada hutang lagi ke kalian seperti itu. Saya sudah memberikan kalian praktikum, saya sudah memberikan kalian penilaian, saya sudah memberikan jawaban. Tinggal saya kembalikan lagi ke kalian. Tugas kalian adalah mengulang, mengulang, dan mengulang. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya teman-teman. Bye.